Assalamu alaikum everybody, welcome to Tetris the Grandmaster. Tetris adalah satu game klasik yang semua orang tahu main, semua orang kenal. At least. Tapi ada satu mod, bukan mod, ada satu game yang orang buat, yang fan fanatic daripada Tetris buat, nama dia Tetris Grandmaster. So, bagi aku, start playing dulu dan korang boleh tengok macam mana aku main. Ini bukan live, ya, ni satu pre-recorded kan? Aku ada record tangan aku sekali lah. So, beza dia Tetris Grandmaster ni dengan Tetris biasa adalah usually, kalau kau tengok kat sebelah kiri bucu bawah tu, dia terus levels 4 hingga 100. Usually kita clearkan satu line baru dia naik satu level. Tapi untuk Tetris Grandmaster, setiap blok yang jatuh akan naikkan satu level. Maksimum dia sampai speed 999. Memang laju gila lah. Tapi ini bukan just kita nak clearkan blok saja, setiap satu row blok ni kita nak dapat high score supaya grade kita akan semakin naik. Macam kau nampak sekarang, aku kalau boleh aku nak clearkan 4 blocks in a row. Maksudnya aku dapat multiplier Tetris. Macam aku main sekarang ni, aku seboleh sedaya upaya untuk buat situation yang aku boleh buat Tetris banyak supaya aku boleh grade naik grade lagi senang. Grade kat sini bukan macam grade biasa. Maksudnya grade biasa macam 10 hingga 1, betul 1 hingga 10. Tapi ni terbalik. Dia kita starting ke level 9 dan kita turun ke level 1. Lepas tu kita boleh tukar ke breaking register tu lah, macam 9 ke 1, S 1 sampai S4 dan GM. Itu semua adalah berkira-kira kita itu. Tapi confirm lah aku tak akan dapat semana jauh daripada GM ke M ke, tak akan ke. So aku just saja je nak main. Dan aku nak buat challenge tu, siapa-siapa yang tengok video ni lah, aku nanti aku akan masukkan link game emulator ni ke YouTube channel. And aku nak korang cuba main sekali. Tengok berapa lama yang boleh korang dapat. Pasal aku dah 2 bulan main Tetris Grandmaster. Dan aku rasa boleh katakan average aku dapat sampai ranking 2 je. Seksa betul. So kalau aku nak ceritakan tips or tricks untuk main game ni, buat situation supaya kau boleh dapat Tetris dan praktiskan diri untuk speed yang lagi laju. Pada sekarang aku baru ranking 4, tapi speed aku dah 103. So yah, dah sakit hati lah. Dia kalau nanti kalau korang sampai speed 200 plus, dia akan dapat sampai ke orang kata instant gravity. Dan is memang korang rasa macam instantly dia dah jatuh, korang tak sempat nak buat apa. So aku tak tahulah, aku suka gila benda ni. Sadly, aku ada cuba installkan game ni dalam phone ataupun emulator dalam phone dan tempat-tempat lain. Dia tak berapa smooth daripada kau main kat PC. So better kau main kat PC lah. Memang seriously aku rasa macam korang perlu main game ni, Tetris Grandmaster ni. Dia ada 3 version. Macam pasal yang Tetris Grandmaster yang pertama, yang aku main ni, dia dah lebih, aku rasa aku tak ada status betul dia berapa, tapi dia ada macam 2,000-3,000 orang yang betul-betul dapat GM, markah GM tu, Tetris Grandmaster tu dapat GM. Lepas tu diorang creator game ni cakap, oh well, itu terlalu senang, so aku buat yang lain lah. Diorang buat pula Tetris Grandmaster 2 susah sikit. Then diorang buat Tetris Grandmaster 3. Selepas 3 dah tak ada dah. Itu semua still bukannya macam PS2 ke PS3, tak ada. Jadi semua memang zaman arcade lagi. So memang tak ada dalam konsol-konsol sekarang ni. Semua kau kena buat emulator pun dapat main. So Tetris Grandmaster 3 yang dapat ranking GM ni baru 6 orang. Ni aku cakap ni aku ingat pasal betul-betul aku start interested dengan game ni pasal aku tengok orang ke-6 dapat ranking GM ni lah. Sebenarnya orang ke-6 ni dia orang luar US pertama, orang luar Jepun pertama yang dapat ranking tu. So aku macam wow, best ni, aku nak cuba main lah. And sekarang ni aku dah addicted. So hopefully aku nak buat korang addicted juga. InsyaAllah nanti aku akan linkkan video Tetris Grandmaster yang ke-6 tu lah. And kalau korang pasal sekarang ni, aku dah ranking 3. Ranking 3 ni dia orang buat macam ranking rehat sebelum speed dia betul-betul naik.
Kau dapat speed aku macam lembab walaupun level aku dah, speed level aku dah 211 macam tu. So Genie bagi kita, dia macam selalu expert macam level 3 ni, dia orang dah dia blok-blok semua dah dekat dengan shielding kat atas. Tapi sekarang dia macam tak sakit, dia macam bagi dia orang peluang untuk rendahkan sikit lah. Pasal lepas ni dia akan terus instant gravity. Dia ni selalu tempat aku kalah. Kalau kau perasan sekarang dia laju sikit. Nanti setiap blok dia macam laju lagi, laju lagi, laju lagi. Memang aku sakit hati gila lah. So kalau korang nak try, macam aku cakap ni, aku akan masukkan game ni dalam description. Dan kalau korang nak aku buat video lagi, aku gladly buat lagi masa aku suka game ni. Aku rasa aku takkan buat live commentary kot, pasal aku main ni pun memang fokus gila lah. Abaikan bunyi petik washing machine kat belakang. So ni lah tempat aku kalah. Video ni memang just untuk introduction korang tentang apa ni Tetris Grandmaster. Dan kalau korang nak try, korang please try kat bawah. Confirm aku akan beritahu spoiler alert, aku kalah sekarang ni. Kau boleh tengok markah aku, points aku 9263 dan aku ranking 2. Aku kisahkan ranking lah, markah aku tak kisah. So well, that's all, aku dah kalah. So kalau korang nak aku buat video ni lagi, aku akan buat. Dan